Pada bahasan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai sistem reproduksi para manusia ya. Sekarang kita masuk ke bahasan siklus menstruasi. Walaupun saya nggak pernah menstruasi ya, tapi ini sekedar pengetahuan atau sekedar ilmu ya. Silahkan diikuti ya. Kita belajar dari bagan saja ya. Jadi bagan ini kita bagi menjadi tiga bagian, yaitu mulai dari endometrium, kemudian ovarium, dan hormonnya ya. Jadi kalau kita bagi tiga, satu, dua, tiga ya. Kita bagi dari mulai paling bawah ya. Bagian endometrium. Metrium, ya. Kemudian bagian ovarium, dan yang terakhir bagian hormonnya. Mau pakai juga boleh, biar ada keren sedikit ya. Hormoni, hormon ya. Oke, kemudian pada bagian endometrium ini, ya. Kita akan menjelaskan atau kita bagi kita tulis di sini ya uterus atau pada bagian rahimnya yaitu lapisan fungsional atau lapisan basiliarnya ya. Jadi ini merupakan suatu lapisan yang fungsional ya. Lapisan fungsional atau lapisan basiliar ya. Lapisan basiliar. Itu ya. Kita mulai dari fase yang pertama. Oh ya. Fase menstruasi itu ada berapa fase? Masih ingat ya? Ada empat fase ya. Ada fase menstruasi ya. Kemudian ada fase praovulasi. Kemudian yang ketiga, fase ovulasi. Dan yang keempat, fase pasca ovulasi ya. Karena pada umumnya atau kebanyakan ya, jadi pada fase menstruasi ini terjadi satu bulan atau kurang lebih fasenya itu 28 hari. Jadi kita tuliskan di sini 1 sampai 28. Nanti di sini ada 1, 2, 3, 4 itu adalah kebalikan apa? Kelanjutan dari yang ini ya. Pada fase yang pertama yaitu fase menstruasi ya. Jadi pada fase menstruasi ini itu terjadi atau terjadi itu karena pengaruh hormon. Hormon yang mempengaruhinya adalah hormon estrogen dan progesteron ya. Jadi ingat hormon yang berpengaruh pada saat fase menstruasi itu adalah hormon estrogen dan progesteron. Nah sebelumnya pada tabel ini ya kita pisahkan dulu ya, kita bagi dulu ya, biar enak penjelasannya. Kita bagi, jadi ke hari 14 juga kita bagi aja. Tengah-tengah. Jadi pada 5 hari pertama yaitu ya, pada 5 hari pertama ini pada fase 1 ya. Yaitu fase menstruasi. Tadi dijelaskan pada fase menstruasi itu hormon yang berperan adalah estrogen dan progesteron. Ingat-ingat ya. Estrogen dan progesteron. Nah, pada fase menstruasi di 5 hari pertama ini ya, hormon estrogen dan progesteron ini akan mengalami yang namanya reduksi ya. Jadi yang ini ya, seperti ya, itu adalah hormon estrogen ya. Sementara nanti ada di bawahnya. Saya gambarkan pakai hitam saja ya. Nah ini ada keluar sedikit ya. Ini
pada 5 hari pertama si estrogen dengan si progesteron ini akan mengalami reduksi. Akibatnya apa dari reduksi? Akibatnya adalah sel telur yang berada pada lapisan endometrium, kayak gini ya, sel telurnya. Si ovarium ini kan indung telur ya. Jadi si sel telurnya yang sudah berada di endometrium atau pada uterus ya, uterus rahim, dilepas bersamaan dengan robeknya endometrium nantinya ya. Nah, kalau kita gambarkan bisa seperti ini ya. Jadi ketika ini mereduksi, maka si sel telur yang berada dalam lapisan endometrium pada uterus dilepas bersama dengan robeknya endometrium bersama pendarahan. Jadi di sini nanti akan terjadi pendarahan ya di lapisan endometriumnya. Wah, pendarahan ya. Sampai hari kelima ya, kita batasi sampai sini ya. Nah, ini akan terjadi proses pendarahan ya, mengerikan. Enggak sih, enggak mengerikan, biasa dia. Nah, ini darahnya keluar ya, robek. Lihat robek-robek ya sel-selnya. Nah, kemudian di sini nanti akan dilepas bersamaan ya. Nah, misalkan gitu aja ya. Kelihatan ya? Nah, ini merupakan polikel primer ya. Nah, video tahapannya. Ingat-ingat ya, jadi pada fase yang pertama yaitu fase menstruasi itu yang berperan adalah hormon estrogen dan progesteron mengalami reduksi. Akibatnya sel telur atau lapisan dinding rahim atau endometrium di dalam uterusnya akan mengalami robek sehingga terjadi proses pendarahan. Dan hasilnya apa? Mungkin nanti hasilnya si dinding rahim ini akan menjadi sangat tipis ya. Kemudian kita akan memasuki tahap yang kedua, yaitu tahapan praovulasi ya. Ingat tadi tahapan yang pertama menstruasi, yang kedua praovulasi. Nah, pada tahapan kedua ini yaitu tahapan praovulasi ya. Tahapan praovulasi itu terjadi pada hari ke-5 ya, kelanjutannya hari ke-5 sampai hari ke-14 ya. Kebiru aja ya. Jadi kita lanjut ya, sampai ke hari ke-14. Ini fase kedua, yaitu fase pra itu sebelum ya, praovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini yaitu dari hari ke-5 sampai hari ke-14 gitu ya. Pada fase ini hormon yang berperan adalah hormon FSH dengan LH ya. Jadi hormon yang berperan adalah FSH dan LH. FSH itu singkatan dari follicle stimulating hormone, sementara kalau LH luteinizing hormon. Ingat-ingat ya. Biar enggak lupa saya tuliskan ya. Jadi pada fase pasca ovulasi ini yang berperannya adalah hormon FSH sama LH ya. Jadi kalau FSH ya, ini singkatan dari follicle stimulating hormon. Mau pakai boleh hormon nih. Kalau LH luteinizing hormon gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, FSH itu berarti di sini ya, kita tebalkan saja ya. Mulai dari sini membesar, kemudian mengalami penurunan sedikit gitu ya, sampai ke hari ke-14 ini dia mulai meningkat karena mulai berperan.
Sementara yang LH-nya pakai warna biru saja mungkin ya. Yang LH-nya di sebelah sini star-nya ya. Mulai ini menanjak. Wah. Menanjak terus ya. Aduh, maaf kecerai. Menanjak terus ya. Wah, sampai ke tulisan menstruasinya ya. Jadi nanjak terus ya. Yang ini namanya hormon LH. Tuh ya, ingat-ingat dulu ya. Sudah apa? Saya geser dulu ya judulnya ke atas ya. Takutnya nggak cukup papannya ya. Terus tadi kita balikan lagi ya. Jadi tadi yang berperan adalah pada fase 5 hari sampai ke 14 hari yaitu fase praovulasi. Yang berperan tadi hormon follicle stimulasi hormon atau FSH dan LH atau luteinizing hormon hormon. Nah, kurang lebih ada di sini lah ya. Nah, gitu ya. Nah, ini karena pada awalnya ya. Pelan dulu ya, nanti meningkat pas begitu hari ke 10 ya. Meningkat drastis gitu ya. Sampai mencapai puncaknya. Nah, sini ya. Nah, ini adalah hormon buat tadi LH. Jadi kalau yang ini FSH ya. Kita kembaliin ini FSH. Kalau yang biru putus-putus ini adalah LH. Kemudian kedua hormon tersebut menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi estrogen dan progesteron ini nanti akan distimulasi oleh hormon FSH dan LH, gitu ya. Sehingga nanti folikel sekundernya ya. Sebelah sini kalau kita gambarin ya. Sini aja. Nah, ini ada folikel sekunder mungkin buatan ya ke bawah lah ya. Gitu ya. Ini ada folikel sekunder, gitu ya. Kemudian nanti akan membesar sini. Oh, gitu ya. Nah, akan menjadi folikel degraf ya, degraf. Sini aja. Folikel degraf. Oke. Jadi si hormon FSH sama LH ini nanti akan menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Adanya rangsangan hormon estrogen dan progesteron ini membuat lapisan apa ini endometrium ya akan kembali yang tadinya luruh menjadi menebal kembali ya atau menjadi terbentuk kembali ya. Jadi yang tadinya pecah-pecah nih, kalau kita lihat gambarnya ya, kan pecah-pecah gitu ya, nggak jelas itu, hancur. Nanti akibat hormon FSH dan LH yang menstimulasi estrogen dan progesteron, nanti ini lama-kelamaan akan menebal kembali gitu ya. Jadi yang tadinya luruh kembali menjadi utuh kembali gitu ya, akhirnya makin tebal gitu ya. Kemudian setelah fase kedua ini nanti akan masuk ke fase ketiga. Nah, fase yang ketiga ini fase apa tadi namanya? Fase ovulasinya ya. Berarti pada hari keberapa ya? Nah, ternyata fase ovulasi ini terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan